Islamarkut.net present. Review jam multifungsi Tahvir MX17. Islamarkut.net present. Baik teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik, sehat dan bahagia selalu ya. Masih bersama saya Azmi Dianto di ruang siar Islamarkut.net. Nah hari ini saya mau review tentang produk bagus ya, namanya Bluetooth Alarm Clock. Bluetooth Alarm Clock ini memiliki 5 fungsi ya. Pertama yaitu sebagai jam, kemudian bisa digunakan untuk alarm. Anda kalau sering terlambat bangun pagi bisa pakai ini. Kemudian yang ketiga, ini bisa juga digunakan untuk radio, sebagai radio. Dan yang keempat adalah bisa juga digunakan untuk MP3 player. Dan juga jam ini bisa digunakan untuk speaker, multifungsi, dan Anda pasti suka dengan jam ini. Pertama dari lihat tampilannya ini ya, LED, bentuknya lampu LED ya. Anda mesti sering melihat sekarang ini di mana-mana jamnya pada pakai jam LED. Di dalam kegelapan pun ini akan tetap terlihat. Nah, selain itu, jam ini juga bisa digunakan sebagai penjawab telepon. Kalau Anda hubungkan HP Anda ke jam ini, Anda bisa menjawab lewat jam ini. Enak kan? Baik, untuk lebih lengkapnya saya akan mereview produk ini. Mari kita lihat isi paket dari jam ini yuk. Baik teman-teman, sekarang kita buka jam desktop Bluetooth speaker alarm clock. Jam ini adalah jam meja ya, bukan jam dinding. Jam ini adalah jam LED. Ukurannya panjangnya sekitar 10 cm dan tingginya mungkin sekitar apa ini, mungkin hampir 5 cm ya. Di sini adalah jamnya, jam LED-nya ini. Kemudian ini ada buku panduan bahasa Inggris. Nanti kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, tanya aja sama saya di komentar, nanti saya jawab. Dan yang ini adalah kabel. Kabelnya ini ada 3 ya, 3 colokan. Yang pertama adalah ini micro USB, ini dicolokkan ke jamnya ini. Kemudian yang ini dihubungkan ke charger atau ke power bank atau ke laptop. Nah ini fungsinya untuk mengecas ya, HP-nya ini perlu dicas paling enggak ya sekitar 4 jam. Dan ini untuk dihubungkan ke HP atau laptop. Jadi kalau Anda ingin menggunakan speaker dari HP bisa pakai ini, atau dari laptop bisa pakai ini. Namun bila HP Anda atau laptop Anda sudah bisa Bluetooth, nggak usah pakai kabel ini juga bisa. Nah, kita lihat fungsi-fungsinya ya. Yang ini perhatikan ya, Tahvir Bluetooth Alarm Clock. Ini ada tombol alarm, jadi kalau Anda mau mematikan alarm pencet tombol ini. Kemudian ini ada M apa ya, M itu mematikan dan menghidupkan. Ya betul, ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan jam ini. Kemudian untuk jawab telepon, ini untuk play ketika posisi sebagai radio atau MP3 player atau Bluetooth speaker. Ini fungsinya untuk fungsi sesuai dengan kondisi jamnya ya. Kemudian untuk next file atau mengeraskan suara, ini untuk mengurangi suara, merendahkan suara ya, biar suaranya lebih pelan pakainya ini. Dan juga tombol ini untuk mengganti angka jam. Nah, kita lihat ini jamnya bagus ya, warnanya merah. Tapi kalau dilihat lebih dekat di sini ternyata kelihatan ada lampu-lampu kecil
Ini agak kurang jelas. Nah, itu ada lampu-lampu kecil. Nah, kelihatan tuh lampu-lampu kecil. Kalau jauh jadi seperti ini. Ya, bisa dilihat. Kalau Anda melihat tampilan jam Anda seperti ini tandanya baterainya penuh. Ya, kalau Anda lihat ada gambar seperti ini, baterainya penuh. Kemudian ini ada gambar jam, berarti Anda menyalakan fitur alarmnya. Nah, untuk mematikan alarmnya, Anda bisa pencet ini. Nah, mati kan? Fungsi alarmnya mati. Jadi ketika Anda kemarin sudah setting jam alarmnya, kemudian tanda gambar di si gambar jamnya ini hilang, berarti fitur alarmnya Anda matikan. Nah, untuk merubah angka, Anda bisa pencet yang tombol ini. Tekan dan tahan ya. Angka jam akan berkedip. Kemudian untuk menggantinya, kita bisa pencet yang ini, plus atau yang minus ini, plus untuk menambahkan. Nah, ketika dia beberapa detik tidak dipencet, sekitar 10 detik ya, dia akan kembali ke semula. Jadi kita harus pencet kembali yang ini. Nah, sampai dia berkedip, kemudian kita ganti jam 12 dan seterusnya. Ini fiturnya jamnya sampai 24 jam ya. Untuk mengubah menitnya, tekan tahan. Kemudian ini kita pencet yang ini. Nah, kemudian dikurangi. Kembali atau Anda bisa hentikan atau tidak lakukan pencet-pencet sekitar 10 detik, dia akan kembali ke tampilan jam seperti ini. Nah, kalau ingin merubah ke fitur yang lain, ini kan tadi fungsinya selain sebagai jam, juga bisa fungsi sebagai radio. Nah, untuk ingin merubah menjadi radio, kita pencet ini. Nah, ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan jam. Ini saya matikan ya jamnya ya, tekan dan tahan. Jamnya akan mati. Untuk menyalakannya, tekan dan tahan. The Bluetooth device is ready to pair. Ketika jam ini dinyalakan, biasanya fitur yang pertama kali muncul adalah Bluetooth. Sekitar berapa menit ya? 5 menit kalau nggak salah. Dalam waktu 5 menit, fitur Bluetooth-nya tidak dipakai, dia akan otomatis mati. Kalau kita tekan saja tanpa ditahan, FM tuner. Ini akan menjadi FM tuner, jadi radio. Matang penjara, turun 100 meter, belok kanan, rumah kelima, masuk jalan. Ini speaker walaupun kecil, suaranya keras sekali dan ngeblast, tidak cempreng ya. Ini volumenya, angka paling pelan adalah 0, kemudian bisa dikeraskan sampai 28. Line in. Ini akan berubah menjadi line in. Nah, untuk line in ini kita memerlukan kabel ini dihubungkan ke HP atau ke laptop atau ke speaker. Nah, ini kita hubungkan ke ini colokan untuk ngecas. Nah, di sini ya. Ini bentuknya micro USB. Jadi Anda mudah mendapatkan kabel yang lain untuk ngecas. Kemudian kita hubungkan ini ke charger atau ke laptop atau ke power bank untuk menchargernya, untuk mengecasnya. Ini kita gunakan kabel yang ini dihubungkan ke HP. Kemudian pelayanan yang ketiga dari Hanitur yang spesial yaitu pelayanan kebimbingan. Ini suara HP. Ini juga penting. Sekarang buat kita rubah ke suara speaker ini ya. Kita keraskan suaranya. Yang alangkah baiknya selalu senantiasa dikonsultasikan dan juga melalui
Ini adalah suara radio dari HP saya ini. Umroh itu tidak sekedar berangkat ibadah dan output suara keluarnya dari pertama kali jam ini. Umroh otomatis kan belum paham sebelumnya. Ya. Nah, ini harus ada proses. Atau bisa juga ini Anda hubungkan ke laptop. Dari juga bisa. Pelayanan kepemimpinan yang pertama. The Bluetooth device is ready to pair. Oke, ini saya hubungkan ke HP ya. Di HP dibuka di settingan Bluetooth, kemudian dinyalakan Bluetooth-nya. Nah, ini Bluetooth clock. Kita sambungkan. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, ini tanpa kabel kita bisa menghubungkan suara dari HP ke jam. Nah, itu suara HP yang keluarnya dari jam ini ya. Enak kan? Nah, tandanya kalau HP kita sudah connect itu ada gambar seperti ini. Kelihatan ya? Logo Bluetooth. Ini logo Bluetooth ada titik dua ini. Hari Ahad ya, tanggal berapa ini? Desember 2016, teman-teman, kita hari ini sedang makan-makan nasi goreng plus banana split. Banana split ini isinya bagian bawahnya ada pisang. Coba terus kita ada keraskan. Es krim tiga rasa. Oh, sudah rasanya apa aja, Mas? Vanilla, coklat, strawberry. Ya. Dan sama. Ini walaupun ya? Jamnya ini kecil, tapi suaranya cukup keras ya. Apa? Mantap ini. Cherry sama cherry sama strawberry. Kalau Mas Aris? Strawberry. Suka es krim yang strawberry? Strawberry. Coklat. Coklat. Coklat toh? Aku sama vanilla. Aku suka vanilla sama coklat. Aku suka juga rasa. Ya teman-teman ya. Kemudian kita matikan Bluetooth-nya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, ini posisinya Bluetooth. Nah, coba kita untuk menggantinya menjadi fitur sebagai jam biasa. Pencet ini. Ini ada tombol ini. Clock mode. Clock mode. Suaranya jelek sekali ya. Fitur yang lain apa yang mau saya jelaskan ya? Oh ya, ini adalah tempat untuk menaruh micro SD. Ini jamnya bisa support sampai 32 giga. Kemudian ini colokan untuk dihubungkan. Ini adalah colokan untuk dihubungkan ke USB, micro USB. Dan di sini ada tulisan reset. Nah, ini kalau Anda mau meresetnya di sini. Dan ini lubang 3, ini adalah speaker. Jadi kalau Anda menelpon orang, suara Anda akan masuknya ke sini. Nah, tadi sudah saya jelasin tentang tentang radio, ini kita rubah ke radio ya. The Bluetooth device is ready to pair. FM tuner. Kemudian untuk mencari gelombang radio, tekan tombol ini, tekan dan tahan. Tekan dan tahan, nanti dia akan mencari sampai selesai. Setelah selesai, channel-channel radio ini akan tersimpan. Pelayanan pas gitu kan. Motivasinya kita yang sangat uratnya aja tuh. Ini kudu kan.
bayar. Ngedapetin aroma krim bat. Mindah ke channel yang selanjutnya. Ini ya. Seperti kambing kacang merah atau tekan saja. Kalau ingin mengurangi kerasnya suara, tekan dan tahan ini. Mengeraskan tombol ini. Nah, bunyi alarm dari jam ini adalah suara radio. Coba kita kembalikan ke fungsinya seperti jam. Kemudian kita setting alarmnya. Untuk menyeting alarm kita tekan yang ini. Tekan dan tahan. Kemudian jamnya kita ganti. Tadi jam berapa ya? Kayak jam 10. Jam 10.45 ya. 10 yang sini. Ya, untuk mengganti ke menitnya ke ini ya. 45. Kita ganti ke 46. Nah, kita tunggu 10.46. FM Tuner. Tadi kita sudah lihat ya, jam alarm saya setting jam alarmnya pada jam 10.46. Kemudian ketika jam menunjukkan angka 10.46, FM tunernya menyala. Suara alarmnya adalah radio. Nah, untuk mematikan alarm itu dengan tekan ini. Clock mode. Clock mode. Tombol alarmnya kita tekan ini akan kembali ke fiturnya sebagai jam. Nah, kita coba untuk menelpon ya. Kita akan menelpon. Nah, ini akan tersalap. Nah, untuk mematikan telepon kita juga bisa manjatnya dari sini. Kita putus. Itu ya teman-teman, terima kasih ya. Nah, teman-teman, bagaimana Anda sudah nyimak review produk dari Bluetooth Color Clock ini ya. Dan ini memang jamnya bagus sekali ya, bisa berfungsi sebagai jam, bisa berfungsi sebagai alarm dan juga radio, speaker dan juga MP3 player. Saya suka jam ini, kecil-kecil tapi multifungsi. Dan yang paling saya suka karena ini suaranya keras, lumayan lepas lah. Dan saya suka jam ini. Dan siapa tahu Anda juga membutuhkan jam ini. Semoga informasi jam ini bisa bermanfaat buat Anda dan bisa menjadikan wawasan Anda. Siapa tahu Anda suatu saat nanti bisa memilikinya. Bisa market.net menjual produk penting, Anda pasti membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam market.net present.